Liverpool bertandang ke markas Leicester City dalam pertandingan Liga Premier Inggris pekan ke-36. Bertanding di King Power Stadium, anak asuh Jurgen Klopp sukses menundukkan tuan rumah dengan skor besar 3-0. Gol pertama dicetak oleh Curtis Jones di menit 33 memanfaatkan crossing dari Mohamed Salah. 3 menit berselang, Curtis Jones membawa Liverpool unggul 2-0 setelah menaklukkan penjaga gawang Leicester City. Gol ketiga dilesakan oleh Trent Alexander-Arnold lewat sebuah tembakan lurus ke sudut kanan gawang di menit 71. Ketiga gol tersebut semuanya berawal dari assist Mohamed Salah. Data statistik mencatat, The Reds memang mendominasi jalannya laga, baik dari segi penguasaan bola dengan 68% maupun dari peluang mencetak gol dengan 5 kali shoot on target yang berbuah 3 gol. Kemenangan ini tentu saja membuat Liverpool masih tetap di peringkat 5 klasemen dengan catatan 65 poin dan akan terus mengincar zona Liga Champions. Sementara itu, Leicester City semakin terpuruk di zona degradasi yaitu urutan 19 klasemen dengan mencatatkan 30 poin.